Ya, halo semua, balik kembali lagi nih. Sebentar. Halo guys, balik lagi nih sama saya dan di video hari ini. Ya, saya menemukan bug lagi nih ya di Sakura School Simulator ya. Yaitu bugnya yaitu kalau kita mencet tombol talk lalu gitu, pasti tombolnya ngilang gitu loh guys. Ini entah kenapa ini. Apakah kesalahan coding atau apa, saya nggak tahu ini. Wah, aduh, baiklah ya. Sebelum lanjut, kalian klik dulu tombol subscribe ya. Oh ya, apakah kalian pernah ngalamin ya bug-nya ya? Oke. Mungkin beberapa karakter tidak bisa ditalak karena bug-nya itu hilang ya, tombolnya ya. Malah gitu coy. Entah ini kenapa ini game. Rusak atau apa, saya gak tahu ini wah. Aduh, masa setelah update gini kok ada bug lagi, ini gimana sih wah. Aduh, developernya ini gimana sih wah. Baiklah ya, mungkin kalian harus mencari karakter dulu ya. Entah karakter, terserah kamu lah ya. Dan ini bugnya ini makin parah banget coy. Entah kenapa ini, saya gak tahu ini game wah. Apakah kesalahan coding atau apa, saya nggak tahu ini. Oke, kita langsung aja mulai ya. Dan saya akan mencoba memilih karakter itu ya, si Dinda itu ya. Oke, kita langsung aja ya, mulai ya. Oke, sorry. Ini yang makin parah ini ya bug-nya ya. Saya nggak tahu ini kenapa ini kok bisa begini sih. Apakah kesalahan coding Unity atau bukan, ini saya gak tahu ini kok bisa gini nih wah. Aduh. Oke, mungkin kita langsung aja ya mulai ya. Oke, ini saya pilih karakter ini ya. Nah, jika udah kalian klik talk, pilih terserah kamu lah. Dan saya pilih kok gini wah. Ini kenapa woi wah, ini kenapa ini, saya nggak tahu ini game kok bisa gini ya wah. Aduh, ini nih ya makin parah ini mah. Waduh, ini kenapa woi wah, kok bisa gini. Oke, kita keluar aja ya dari gamenya ya. Aduh, ini ditekan-tekan nggak bisa loh ya, ini nggak bisa loh. Kok malah gini sih wah. Aduh, ini gimana ini wah. Ditekan-tekan aja gak bisa. Oke, kita restart aja ya gamenya. Aduh, gini gimana sih. Loh, tuh HP saya sampai loading gitu kan, memuatkan. Ini gimana lagi wah. Oke, kita masuk lagi ke gamenya. Dan kita cari lagi ya karakter, terserah ya, karakter lainnya, kita coba ya. Aduh, ini kenapa ini wah, makin update makin malah nambah bug. Oke, sekarang kita sudah ke dalam gamenya dan kita akan mencoba lagi ini ya. Entah kenapa ini kok setelah update versi 1.038.012 ding, kok bisa gitu ya, ngebug gitu ya. Aduh, ini gimana ini wah, kok bisa gitu ya wah. Oke, kita akan mencari karakter, terserah ya. Oke, kita akan mencari dulu ya karakter siapanya. Nah, contoh yang ini ya. Kita ubah bajunya dulu ya. Nah, ini nih yang paling parah ini ya. Ini kenapa coy? Ini nggak tahu ini wah. Tuh, saya telat. Ya, naik level. Tuh. Lo kan. Ini kenapa, weh?
kok bisa gini? Ini developernya gimana ini, wah? Aduh, ini kok bisa gini nih? Kok bisa ngebug gini, gimana ya ini, wah? Loh, ini ditekan aja nggak bisa loh. Kok bisa gini lah, gimana ceritanya lah? Ya, gimana ceritanya ya, kok bisa gini ya? Loh, ini nih ya, makin parah nih ya, bikin emosi gini ya. Kok bisa gini sih? Aduh, sumpah dah. Kenapa ini, woi? Ini kenapa ini game lah? Aduh, restart lagi dah. Ini nggak tahu ini kenapa. Nggak tahu ini kenapa, wah. Kok bisa gini, wah? Restart lagi dah, sebentar. Entah ini kenapa ini game lah. Kok bisa gitu? Apakah kesalahan coding atau apa ini? Wah, ini nih developernya ini gimana ini, wah. Masa lupa badalin bug yang ini, wah. Aduh, ini gimana ini, wah. Makin update makin malah nambah bug gini. Kemarin itu bugnya itu si Mio Aida itu gak ngikutin loh ya. Gak ngikutin Yuta itu loh ya. Tapi kalau sekarang ngikutin. Tapi kalau sekarang update sekarang ini talaknya malah ngebug. Anjir, ini gimana ini, wah. Kok bisa gitu ya? Gimana ini, wah. Aduh. Oke, kita coba lagi ya karakter lainnya. Oke, kita masuk aja ke dalam game-nya. Ini lama banget ya. Oke, kita tinggal tunggu aja dah ya. Ini nggak tahu nih kenapa kok bisa gitu. Ini bug-nya hari ini nih makin parah banget ya. Nah, semoga aja di update versi 1.038.13 gitu loh ya. Kalau bug-nya ini udah dibenerin ini. Oke, dah masuk ke dalam game-nya dan ini nggak tahu ini kenapa ini. Oke, mungkin kita akan mencoba lagi ini ya. Bentar, saya ambil dulu ya si little boy-nya. Itu, Hatsuki itu kok gak keluar kan? Aduh. Ini gak tahu ini kenapa ini. Ya gak mungkin apa saya lag. Apa saya lag gak mungkin. Padahal lancar gitu kok. Oke, mungkin kita akan mencoba lagi. Kita akan mencoba lagi siapa ya. Aduh, kok bisa gitu ya. Aneh betul ini game. Oke, kita akan mencari karakter lagi ya. Siapa ini ya? Kok bisa gitu? Nanti kalau buat drama lah gimana ini, wah. Kalau mau buat cerita ya gimana nih kalau begini, wah. Aduh. Oke, kita ke 1F. Nah, ini ada karakter. Siapa ini ya? Oke, kita cari dulu ya. Tumben si Hatsuki udah nyampe. Dan nah ini. Kita coba karakter ini ya. Nah, ini dia ya. Si putri ini ya. Oke, salsabila putri. Ini ya. Nah, oke. Ini dia ya, kita coba ini ya. Kita komen ini. Kita wait dulu. Kita wait. Nah, ini nih ya, dua karakter ini kita coba ya. Kok bisa gitu lah, gimana ceritanya ini, wah. Nah, kita coba ini ya, komitmen. Oke, suruh ngikutin saya. Ayo, sini. Nah, kok iso ngono kuwi pake, wah. Ini mesti kesalahan game-nya ini, wah. Kok bisa, kok iso ngene iki. Gigi, drone. Oke. Aku menjajal karakter loro iki ya. Karakter iki ya. Loro iki ya. Nah, kok iso ngono lah piye iki ceritane, wah. Gigi, drone. Loh kan? Ini. Ini nih makin parah ini, wah.
kira itu ban bledos, meledak lagi tua. Ya, saya kira itu ban bledos, meledak lagi tua. Ya, itu meme ban bledos itu ya. Ya udah, mungkin enggak tahu ini kenapa ini gemeh. Ya udah, mungkin sampai di sini aja ya video kali ini, dan semoga aja bug ini cepat-cepat diperbaiki oleh developernya ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you next time. Bye bye. Ada Nisasa Channel. Nisasa Channel. Enggak mau.